bukan itu. Masalahnya nih, si Murni ketabrak motor. Sekarang dia masuk rumah sakit. Kenapa kagak ngomong dari tadi? Ah, bohong, Uni. Si Yoyo ini tampangnya saja yang bego. Padahal akalnya bulus. Udah ngaku aja. Kau telah menghasut Uni untuk memfitnah si Yoyo. Ampuni Ibu, Uni. Ibu ngaku salah. Ampuni Ibu, Uni. Ibu Lasri tidak perlu memohon seperti itu. Kami guru-guru di sekolah ini sudah sepakat kok, Bu, untuk menerima kembali Yoyo di sekolah ini. Begitu saja kamu bangga. Seharusnya kamu malu, Lasri. Malu. Apa yang bisa dibanggakan dari dia, anak tolol itu? Apa? Maaf ya, tapi buat saya tidak pernah melihat ada perbedaan antara saya dengan kalian. Saya punya hak untuk berteman sama siapapun, termasuk sama Yoyo. Emangnya cinta bisa jatuh juga ya? Kok kayak buah di pohon? Kata ibu kan nggak boleh bohong. Jadi kalau Yoyo nggak salah, kata ibu Yoyo nggak boleh ngaku. Kalau Yoyo ngaku sama aja Yoyo bohong. Diam kamu! Ibu. Nenek moyang kamu, ibu. Hah? Dasar anak brengsek. Ayo berteriak sana. Minta bantu sama ibumu. Ibumu lagi pergi. Tahu nggak? Tolol! Kamu kira ibu kamu hanya bertugas untuk mengurusi kamu saja? Iya! Dasar anak brengsek. Gak tahu diri kamu. Kerja kamu cuma main-main saja di luar sana. Brengsek! Ingat, kalau kamu mengadu yang bukan-bukan sama ibu kamu, bapak akan pukul dan hajar kamu habis-habisan. Brengsek kamu. Yoyo, salah terus ya. Ribu. Iya, Bu. Dari mana ayah dapat duit segitu gedenya? Orang buat makan besok aja, duitnya belum ketemu. Kami ikut prihatin. Itu sebabnya kami memberikan keringanan. Jumlah itu sebetulnya sudah di bawah rata-rata. Dan kami juga punya ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh pasien, Bu. Ah, ayah kagak ngerti omongan lo. Pokoknya, ayah kagak punya duit. Gimana sih lo, Mur? Hidup kita ini udah susah. Lo lagi pakai celake. Mana bapak lo kagak pulang-pulang. Utang bertumpuk.
anak-anak masih pada kecil. Masya Allah. Kak Rio, kita mau kemana? Pokoknya hari ini terserah Yoyo mau kemana. Yang penting kita mau senang-senang. Asik, Kakak Abio baik sama Yoyo. Iya kan, Kak Lela? Kak Lela. Sweet-sweet, tinggalin kita nih ya. Mendingan gue gandengan aja sama Kak Lela. Biar dikira pacaran. Iya kan? Oleh kok ngomongnya kayak gitu sih? Oleh kalau mau gandengan sama Anca aja. Hai, Tem. Makasih ya, udah mau ngajak jalan-jalan Mance. Ngajak jalan-jalan? Siapa yang ngajak jalan-jalan lu, ha? Ngerecokin aja lu. Mance kesini tuh bukan mau ngerecokin, tapi mau bikin rame. Boleh kan, Kak Layla? Minta tolong sama Kak Vio. Minta ajarin. Kak Vio kan baik. Yoyo, Kak Lela juga baik. Kak Lela ngajarin Yoyo ngaji. Kalau ngaji juga Vio lo kalah sama Lela. Kok Kak Lela gitu aja marah sih? Ngaji juga. Lela lebih pinggir daripada... Pantesan dia gua ajakin jalan gak mau. Ternyata dia mau pergi sama anak itu. Bagus kan, yuk? Ganti ya, Bang. Ganti dulu. Iya. Pulang yuk, udah malam. Yuk. Banci, ngapain lu beli bola? Tahu kurang kerjaan banget sih. Mending bisa main bola. Ini sih namanya meres. Ah, masa bencong main bola sih? Tahu kan? Tante Piola. Boleh kan Mance minta ini? Biar punya Mance tambah gede. Kayak punya Tante Piola. Boleh, boleh. Ambil aja. Oh iya, Lela. Lela gak minta beliin. Punya Lela kan? Sama, kayak Mance, rata. Layla, kalau mau beli apa-apa, pilih aja ya. Nggak usah, makasih. Lebih baik uang itu dipakai untuk hal yang lebih penting. Soalnya saya harus belajar untuk menghargai uang. Sayang kan kalau uang itu hanya dihabiskan hanya untuk menyenangkan kesenangan orang lain. Itu mubazir namanya. Tapi niat saya kan baik. Saya cuma mau nyenengin mereka aja kok. Maaf. Saya cuma enggak mau anak-anak terbiasa dengan uang. Padahal mereka bukan anak yang mampu. Saya enggak mau nanti mereka akhirnya terdorong untuk berbuat kriminal hanya untuk mendapatkan uang. Mestinya kamu punya pikiran panjang dong, apa akibat dari semua ini? Selama ini mereka udah terbiasa hidup sederhana. Tolong kamu jangan rusak itu. Alela jahat. Alela jahat sama Kakak Vio. Kakak Vio kan baik. Kakak Vio jangan dimarahin dong. Yoyo. Yoyo, tunggu dulu. Yo. Thank you.
Dipanjat. Kalau di rumah Yaya kan diputar. Taman nimba. Eh! Kak Sandy. Lu coba-coba ngerebut cewek gue ya? Hah? Viola! Kalau lu berani ngerebut cewek gue, lu harus tahu akibatnya tau gak lu? Hah? Mampus lu, mampus lu! Aduh, sakit. Kalau lu coba-coba ngadu, mati lu. Hah? Sakit perut, Yaya mau pulang aja. Yaudah deh, kita pulang. Tapi kita beli donat dulu ya buat oleh-oleh. Asik, kita makan donat lagi. Yeah. Itu dia, yang gue tunggu-tunggu. Kita cabut aja. Biarpun si Murni jualan donat, pasti dia mau nerima donat yang asli dari toko, iya nggak? Soalnya beda rasanya sama yang di kampung, iya nggak? Enak, gitu gitu doakan nih. Udah deh, cepetan, masuk. Kita pulang ke rumah lagi. Cepetan, cepetan. Ayo, yuk. Assalamualaikum. 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 Eh, nyari Murni ya? Iya, Bu. Murni belum pulang. Dia masih ditahan di rumah sakit. Ditahan? Kayak polisi aja suka kan? Iya. Waduh, emang dia salah apa, Bu? Iya. Ya, salahnya sih kagak punya duit. Katanya kalau mau keluar kita harus nunjukin surat miskin dari kelurahan. Boro-boro kelurahan, RT aja di sini kagak ada. Yang ada tuh preman. Kasian bener si Murni. Iya. Karena dia kagak salah apa-apa, masih masuk rumah sakit. Iya. Gua sebel tuh sama yang nabrak. Iya, pengen. Gak punya mata. Pengen gua tonjokin tuh. Iya, rasa bener gua gejek. Yuh, gimana nih yuh? Iya, yuk. Kita harus bantuin nih. Yuh, gak tahu. Buat apa lagi, Le? Kemarin nenek lu datang minta buat bayar sekolah. Shhh. Jangan buka rahasia dong, Pak. Boleh jadi tank sini sama temen-temen. Alah, udah miskin pakai sombong lagi. Eh, Pak. Oleh emang miskin. Tapi ada lagi yang lebih miskin. Tuh, si Murni, anaknya Pak Atun, iya nggak? Tinggalnya aja di Tanah Garapan. Apa? Tinggal di Tanah Garapan? Agak bisa. Itu namanya warga liar. Kelurahan nggak bisa mengeluarkan surat buat warga yang nggak ada identitasnya. Makanya jangan datang ke Jakarta, jadi susah kan? Si tuh mau kutil-kutil. Pernah ngapain di kelurahan? Buat KTP? Kagak mungkin. Masih pada pentil gitu. Oh, jangan-jangan pada belajar jadi makelar tanah kecil-kecil, ha? Gede mau jadi apa lo? Hah? Mau jadi calok lo? Untung ketemu di sini lo. Gua papak di depan lo ya. Udah deh. Makasih ya, Pak. Ayo. Emang susah jadi orang miskin. Minta surat miskin aja susah. Oleh nggak boleh gitu. Kita kan nggak miskin. Buktinya kita punya rumah. Bisa makan, terus kita bisa sekolah. Itu kan tandanya kita gak miskin. Kata ibu, jadi orang itu harus bersyukur. Kalau gak bersyukur,
Nanti Tuhan marah loh. Hah, susah dia ngomong sama lu. Lu itu orangnya terlalu baik, ya nggak? Iya, kayak ngomong sama tembok. Ada kabar, Ron? Pasti kita mau dikerjain lagi. Ah, nongol juga kan lo pade. Hah? Mau kemana lo? Hah? Hah? Mau lari lo? Kabur! Eh, tungguin deh! Gua kejar juga lo, eh! Woi! Mau lari kemana lo? Dasar lo setan semuanya lo, ha? Mau lari kemana lo? Eh dong, lo mau lari kemana lo? Ha? Gua tabrak juga naik Harley gue nih, ya? Kok Yoyo mau ditabrak? Emangnya Yoyo salah apa? Salah apa? Salah banget, dasar dong. Eh, ngapain lo deketin si Lela, ha? Lo mau ngerusak hubungan gue, ha? Pakai otak dong. Enak aja Bang Baron. Tahu, Mbak Lela itu gak demen sama lu, demennya sama Yoyo, ya gak? Eh, kutil-kutil, ngapain lo? Banyak bacot lo, hah? Lo kecil-kecil pada mau ngelawan gue lo, hah? Gue tabrak pakai Harley gue baru rasa lo, hah? Iya, apa? Lo belum tahu ilmu gue, hah? Nih, lo rasain nih, si roda-roda gila ya. Woi, jangan lari lo. Lari kemana lo? Hah? Pada kemana nih? Pada mencar lagi. Ini dia nih, hah? Bajunya si Blacky. Eh, Blacky! Mentang-mentang badan lo hitam, hah? Lo sangka lo bisa ngumpet dari gue, hah? Lo belum tahu lo, Baron si mata kucing. Gue giling juga lo, hah? Eh, jangan lari lo! Sini lo! Woi! Ada lo setan, nih lo liat nih, gara-gara lo, Harley gue berantakan. Tuh kan, nggak mau nyala kan? Hancur deh Harley gue. Yoyo! Kurang ajar! Anak tol! Eh, kamu pikir bapakmu ini siapa? Hah? Berani sekali kamu melempar anduk ke muka bapakmu! Anak nggak tahu diri kamu! Mau diajar lagi, iya? Yoyo... Yoyo nggak sengaja, Pak. Yoyo nggak tahu. Yoyo mau ngantungin anduk di sini. Di sini. Ini, di sini. Ayo teriak! Teriak kamu, panggil ibumu. Ibumu tidak akan mendengar. Dia menjemput rantang ketring yang seharusnya tugas kamu. Tapi kamu malah main. Kamu memang anak yang tidak berguna. Anak brengsek. Setan brengsek kamu. Saya nggak sengaja. Yo, kamu kenapa? Siapa yang nyiram kamu? Ibu, Yoyo. Yoyo nggak apa-apa. Yoyo nggak disiram siapa-siapa kok. Yoyo bohong. Ini pasti perbuatan bapakmu. Iya kan? Bukan. Yoyo yang salah kok, Bu. Ibu, Yoyo. Yoyo minta maaf ya. Ibu jangan marah sama Yoyo. Yoyo yang salah kok. Yoyo mau mandi ah. Pak Piu, jangan semuanya. Itu kan duit dari mamanya Kevin buat kita beli PlayStation. Ntar kita kumpulin duitnya, terus kita sewain deh, biar punya duit ya. Ah, yang senang main PlayStation kan cuman Oleh aja. Ijal, Dimas sama Taba kan nggak senang, ya kan? Iya. Maksud kita kan buat kita masih bantuin Murni. Aduh, nggak
ya kawan bener tuh sama gua. Ya udah. Kalau Oleh nggak mau bantuin Murni, biarin Murni di penjara di rumah sakit gara-gara Oleh. Biar Oleh yang tanggung dosanya. Ya ayo nggak mau main lagi sama Oleh ah. Oleh pelit. Yuk. Ya Allah, yuk. Susah deh kalau udah ngambek. Duh, daripada gue kutuk jadi batu. Yaudah deh, Prince. Yuk kita ke dalam yuk. Ya, Prince. Gue gak enak yuk. Gue aja. Ibu. Ini buat Murni. Bukan karena pertolongan Kak Yoyo dan teman-teman, Murni pasti masih di rumah sakit. Mudah-mudahan Murni bisa ngebales kebaikan kalian, biar Oleh bisa beli PS. Lu sih jangan pakai bilang-bilang gua mau beli PS. Ucing malu nih. Murni deh, iya. Yuk. Kita tolongin yuk. Yuk. Coba yuk, kita tolongin. Yuk. Bangunin dong, bangunin. Bangun. Mau kemana lo? Mana lo? Mau kabur kemana? Aja lo. Oh enggak, kita bilangin ke polisi aja yuk. Iya, kita bilang polisi lo. Mampus. Jangan. Biar Murni aja yang ngomong. Kan? Murni yang ketabrak. Mudah-mudahan aja Murni mau maafin. Kan kata Ibu Yoyo, kejahatan enggak boleh dilawan sama kejahatan. Kamu kan yang saya... Iya, abang yang nabrak Murni. Ada apa? Enggak ada apa-apa, Pak. Lihat yang kebut-kebutan lewat sini. Iya, Om. Tadi pada kabur ke arah sana. Oh, iya. Terima kasih. Untung ada muntah, Bang. Kalau enggak, lu udah di penjara. Abang emang jahat sama Murni. Tapi Murni nggak mau jadi orang jahat seperti abang. Biar aja Tuhan yang ngebalas kejahatan abang. Murni. Maafin Bang Rocky, Murni. Bang Rocky malu sama kelakuan Bang Rocky. Bang Rocky harusnya nolongin Murni dan bawa Murni ke rumah sakit. Tapi Bang Rocky pengecut. Bang Rocky malah kabur. Bang Rocky emang jahat. Bang Rocky udah kapok main trek-trekan lagi. Gimana caranya Bang Rocky ngebales semua kebaikan Murni? Gak apa-apa, yang penting abang udah insaf. Kan kata Kak Yoyo, kejahatan gak boleh dilawan sama kejahatan. Ya kan Kak? Bang Rocky mau ngajak Murni jadi adik asuh, mau nggak? Bener, Bang. Iya, Murni bisa sekolah lagi. Dan ini.
Ini uang ganti rugi biaya rumah sakit Murni. Ambil ya. Makasih ya Kak Yoyo. Semua ini karena pertolongan Kak Yoyo. Murni, hati-hati lain kali ya. Iya Kak. Oleh Yoyo minta dong. Ya, yo, abis nih yo. Yoyo kan haus. Ya iyalah yo, cuma air doang lu marah. Yo, ini kan lagi cuacanya panas nih. Iya nih. Gimana kalau kita berendam aja? Iya. Oke. Berendam. Kayak kebo aja lu berendam. Berenang itu namanya. Berenang itu di rumahnya Tante Viola. Di sini namanya berendam. Ya enggak ya? Udah, jangan berantem. Ayo kita langsung berendam aja yuk. Ayo. Tapi Yoyo. Yoyo bilang sama ibu dulu ya. Ya elah, pakai bilang segala. Cuma sejam yo berendamnya. Ya enggak? Yaudah yuk kita berendam. Ayo. Asik. Ngapain tuh gede kutil-kutil berendam di kali? Hah? Kayak kebo. Pada ngapain nih? Pada nyari cebong kali ya? Mana mungkin? Masa cebong nyari cebong? Pakainya di atas. Ini dia kesempatan. Gua beri juga pakainya pada nih. Terus? Ada apa aja? Gua kerjain sekarang ya. Gua makan lo semuanya. Mandi lo di situ biar pada berkerut. Gua ambil nih. Rasain. Bawa apa nih? Pocut. Gile tuh kutil-kutil. Celana bekas kencing bukannya dicuci masih dipakai juga. Dasar pada jorok. Bau. Apa nih? Nggak tahan gue. Gila. Ale, kok baju Yoyo nggak ada? Hah? Nggak ada. Orang tadi taruh situ kok. Kenapa nggak pakai kacamata sih yo? Oh iya ya, Yoyo belum pakai kacamata. Ya, Ale nggak ada. Yoyo udah pakai kacamata tapi tetap nggak ada. Hah? Kurang benar kali ya kacamatanya. Iya. Baju Dimas, baju Taba sama baju Ijal juga nggak ada. Baju Ale juga. Nggak ada. Waduh, bahaya nih. Kita belum belajar. Baju Yoyo nggak ada. Berarti Yoyo pulangnya telanjang dong. Yoyo malu. Yoyo gak mau pulang telanjang. Waduh, benar-benar gak ada nih. Seberapa? Gede dong, kutil-kutil. Ada kabaron? Nyariin apaan lo langak-langak? Nyariin ginian? Nih, goberin nih pakein lo semua. Lo ambil, lo cari sendiri nih, biar mampus lo, bugil-bugil lo pulang, mampus kan? Gimana ya? Bugil kan? Artinya telanjang ya? Ya berarti pulang telanjang, ya malu. Ya malu. Biar pada mampus lo kutil-kutil masih dong. Gua umpetin nih bajunya, ha? Kemana ya? Bang! Abang ngapain? Elak sayang, demenan abang. Dari mana, Elak? Abis bayar listrik. Abang ngapain sih mainnya di bawah pohon bambu kayak gini? Abang lagi nyari inspirasi buat bikin puisi. Pan put Lela. Nyari inspirasi sih tempatnya kayak gini, Yan. Emang apa? Kayaknya Lela jadi curiga nih. Abang ngapain sih? Elak, lu masih curiga aja sama gue, Elak. Ngomong-ngomong, capek dong. Sekalian nih lah, kita jalan-jalan yuk. Refreshing. Tinggal lu sebut, mau ke pantai apa mau ke puncak. Kan enak, berduaan. Kali aja bisa, gitu. Mau ya? Iya deh, boleh bang. Yang bener lu? Iya.
Sekarang kan? Boleh kalau sekarang. Nah. Aduh, deg-degan gue. Ya. Bang Baron mau ngajakin lo pergi ke puncak sekarang. Hah? Apa Bang Baron? Bang Baron mau ngajakin Manca ke puncak. Ngapain lo? Eh, lah, mau kemana lo? Terus, kita di puncak ngapain Bang Baron? Kita ciuman ya. Eh, najis gue ngajakin lo. Daripada gue ciuman sama lo, mendingan gue ciuman sama kambing sekalian. Aduh, Bang Baron gue kasar banget sih sama Manca. Ngapain emang? Kenapa sih Bang Baron? Manca sama Layla kan masih cantikan Manca. Kenapa sih setiap dia mau dicium Manca gak pernah mau? Eh, najis gue ciuman sama lo, ha? Gak level. Daripada gue cium lo, mendingan lo cium nih. Pohon-pohon, atu-atu, lo sedot-sedot tuh, biar bibir lo jontor. Heh, banci sialan lo. Kurang ajar lo punya mulut lo. Masa Manca suruh ciuman sama pohon? Emangnya Manca apaan? Kuntil anak. Serem amat nih pohon. Sunat lu udah paling orang-orang kira kita tuyul kesiangan. Tapi Taba mana ya? Maaf banget sih kita hari ini ya. Yuk, ada jemuran yuk. Kita pakai yuk. Gak mau ah. Itu kan sama aja kayak nyuri. Ayo gak mau. Lu mau telanjang apa enggak? Hah? Daripada lu telanjang, paling-paling ntar kita balikin, iya gak teman-teman? Iya. Tuh, yang atas sana. Ya. Pelan-pelan. Pak Pri, mana laporannya? Ada Pak, sudah saya bawa. Bisa saya lihat? Ini Pak. Kok laporannya kayak begini? Jangan main-main, Pak Pri. Kalau Pak Pri memang sudah bosan, silakan bikin surat pengunduran diri. Saya tidak mau tahu. Saya tunggu laporannya hari ini juga. Habis-habisnya kamu bikin susah orang tua. Bapak akan hajar kamu habis-habisnya. Resek. Aduh, usah. Hah? Kain gue itu? Mau dibawa kemana itu? Maling! Waduh, kita dikira maling nih. Yuk, ada maling loh kayak saya dibawa. Woy, maling, maling. Enak kan lo dong. Dikejar-kejar orang. Hei, hei, kebukain. Kebukain nih. Emang dia yang kenok ini. Belakang bego tuh, belakang bego. Jangan percaya. Din, tipe aja tipe. Eh, Mat, kebukain. Pepes, eh, pepes. Kalau nggak disate sekalian. Tuh yang kecil-kecil tuh. Sedot aja mun-munannya. Ibu! Lah, ada apa kok kamu panik? Bu, ayo cepet, Bu. Kita harus cepet-cepet pergi. Yoyo dikeroyokin sama warga, Bu. Ya Allah. Yoyo, iya, ayo, Bu. Ayo, Bu. Baru lo rasain kan sekarang, ha? Ngerayap lo kayak keong. Mukegi lo tua-tua enggak tahu diuntung lo.
Ampun. Neng, gak usah nangis. Udah, yo. Jangan nangis. Jangan gak boleh nangis, yo. Lu gak punya otak sih, lo. Kain mama lu beri juga, lo. Dasar tol. Eh, lu ngeracunin yang kecil-kecil buat nyolong lagi, ha? Mau jadi apa gedenya ntar? Mau kayak gila lo. Puas gak lo? Hah? Kapok gak lo? Gua suruh kebukin lagi nih, kebukin lagi nih. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan pada kamu, yo? Ayo, Masya Allah. Jagoan kan gak boleh nangis. Cowok kan gak boleh nangis, yo. Ada apa ini? Baron. Ini pasti kamu yang memulai. Kok jadi saya sih yang disalahin? Ini warga nih, tuh dia nyolong. Bukan gitu, Bude. Dia ini nyolong, ada barang buktinya, iya kan? Kalau saya nggak mungkin gebukin dia kan teman saya. Udah untung ada saya. Munafik sekali kamu. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Memukuli dia? Memanas-manasi warga? Menginjak-injak anak saya seperti seekor binatang. Itu yang kamu bilang teman. Apa hak kamu untuk menghukum dia? Eh, Mat, lo ngomong deh. Jangan langsung aja lo yang gebukin kan. Kasih tau tuh, ada barang buktinya nih. Ya? Iya. Yang keras, ya? Iya. Kan? Iya. Tapi Yoyo tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Mana sih? Anak selalu dibelain, ya? Iya. Baik. Kalau di antara kalian ada yang merasa dirinya tidak pernah berbuat salah, pukuli dia. Pukuli! Pukul! Tidak berani. Karena saya yakin kalian semua pasti pernah berbuat salah. Nih lihat nih. Ngaku aja deh, Bang. Abang kan yang ngumpetin bajunya Yoyo. Bukan gue. Pakai nggak ngaku lagi. Bilang aja abang udah bikin rencana mau bikin malu Yoyo. Iya, itu liat Yoyo sampai babak belur kayak gitu, Bang. Abang puas nyakitin dia? Puas, Bang? Terlaluan. Ayo. Ayo. Ayo, cabut. Ayo, bubur. Apa lo? Lo gak kebukin, gue yang diomelin. Gembel lo semua. Mandi rodok si Dongo nih. Lo lihat aja, gue akan bikin perhitungan lebih dari ini. Lo lihat lo Dongo. Gembel lo. Emangnya Yoyo salah apa sih? Brengsek!
Mau tahu apa salah kamu? Ini, lihat! Lihat ini! Kamu sengaja mau bikin malu bapak? Iya! Kamu mau bapak kamu dipecat dan jadi pengangguran? Begitu? Anak nggak tahu diri kamu. Ayo sini! Apalagi, Pak? Di mana laporan kerja bapak kamu sembunyikan? Ayo jawab! Jawab! Kalau tidak, bapak akan hukum kamu lebih berat dari yang sudah-sudah. Yoyo, Yoyo nggak tahu, Pak. Bohong lagi! Bohong lagi! Kan kata Ibu Yoyo, kejahatan nggak boleh dilawan sama kejahatan.